Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, menyatakan angka kematian pasien COVID tinggi karena disebabkan oleh peningkatan kasus aktif COVID-19 di Indonesia. Wiku mengatakan saat ini pemerintah tengah mencari solusi terkait permasalahan tersebut. Salah satunya yakni menambah fasilitas kesehatan. Angka kematian yang tinggi ini berimbas pula dari kenaikan kasus yang tinggi. Saat ini pemerintah fokus mencari solusi penanggulangannya, yaitu dengan meningkatkan kapasitas fasilitas kesehatan secara terus-menerus. Menurutnya, penambahan fasilitas kesehatan merupakan upaya terbaik untuk menangani pasien sedini mungkin. Selain itu, menambah kapasitas fasilitas kesehatan, upaya yang terbaik dilakukan ialah menjamin bahwa pasien ditangani sedini mungkin, serta menjamin penerapan manajemen pelayanan kesehatan yang baik dan merata secara nasional. Dari Jakarta, Hafid Alfiski melaporkan.